Harapan dan iltizam bagi mengubah kehidupan, itulah semangat juang yang tinggi bagi pelatih Puspen Seri Iskandar yang menjalani rawatan dan pemulihan secara sukarela. Ikuti kisah mereka yang menuju perubahan. Saya terlibat dengan Daerah ni masa umur 15 tahun. Masa umur 15 tahun tu saya mula mengenal ganja lah. Dengan ganja tu pun semasa saya bergaul dengan rakan-rakan saya dekat kampung lah. Saya baru nampak ganja tu. Sebab kawan-kawan saya isap depan mata saya. Ketika itu saya mulalah rasa ingin cuba lah. Dengan kawan-kawan saya isap, saya pun ikut sekalian. So, selepas saya menagih ganja, saya upgrade sikit. Saya isap heroin lah, heroin dan sabu. Sabu saya isap tak lama sangat lah kan. Saya lebihkan heroin. Saya lebih menagihkan heroin lah. Sabu saya tak kian pun kan. Saya lebihkan heroin. Saya kenal heroin dan sabu ni, saya bercampur dengan pakcik saya lah kan. Sebab pakcik saya ni dia lalu isapkan saya. Allah Ta'ala telah memberi peluang yang kedua buat saya dengan melorongkan hati saya ke sini. Puspen Seri Iskandar banyak membantu saya berhijrah mencari sinar ilahi. Itulah luahan rasa hati dari seorang pelatih yang terlibat dengan penyalahgunaan dada. Banyak saya menjalani proses perjalanan di Puspen Seri Iskandar ni, memang banyaklah saya belajar dari segi agama. Sebelum ni saya kat luar, saya memang tak pandai mengaji. Dalam ni pun saya dapat ilmu belajar mengaji. Dan dari segi sembahyang, solat sunat, luar saya memang tak buat lah benda-benda macam tu kan. Dia lebihkan dadah kan. Dia buat kerja dadah mencuri sana kan. Saya lebihkan dengan dadah lah kan. Kat dalam ni pun satu peronjalan baru lah pada saya. Dari ilmu tu lah. Dari segi kelas pula dan ilmu-ilmu yang lain. Kat sini saya ada belajar kelas. Dia ada kebolehan awalan tajuk dia. Seorang pelatih berusia 24 tahun telah berkongsi kisah akan perjalanan dirinya yang terlibat dalam penyalahgunaan dada. Di dalam tempoh rawatan dan kepulihan ini, beliau telah banyak berubah dan bersedia menjadi insan yang berbakti buat agama, bangsa dan negara. Mula saya terlibat dalam penyalahgunaan dada ni, saya berumur sehingga ke 24. Ucil saya apa ambil dada ni daripada kawan-kawan saya sekolah, sebab tu lah. Lepas tu bila saya rasa dah hebat, dah rasa seronok, saya try bawa ni lah. Lepas tu saya isap dalam bilik semua, rasa macam keselamatan ni. Tiba-tiba satu hari tu, mak saya buka pintu. Mak ingat kan saya tidur berapa kan. Lepas saya tengah, mak buka pintu ni nampak saya tengah menyampur tu. Tiba-tiba apa wajah mereka rasa macam ubah lah. Berubah kan. Saya bertanya, mak kenapa ni? Saya pun macam mak jawab, nak kan, nak pergi tu kan. Lepas tu besok hari ni, saya rasa macam, apa dia tu buat ni? Macam ada tak kena apa kan. Boleh ni saya flashback bandi, saya ingat bandi, saya buat benda tak elok lah kena. Kat situ lah, mak saya, bapak saya rasa macam kurang percaya, dipinggirkan. Rasa macam dia kasih saya rasa macam tak wujud dalam rumah tu. Lepas tu dari situlah saya timbul satu perasaan sedaran diri. Saya nak berubah ni untuk kesempatan saya. Lepas tu mak pun cakap, okeylah boleh ni ada sedar sikit. Aku nak berubah. Saya pun rasa lebih yang sempat. Saya pun memang rasa macam risau sangat. Ketidakpercayaan keluarga terhadap diri beliau membuatkan beliau ingin kembali kepada fitrah. Menjalani rawatan dan kepulihan di Puspen Seri Iskandar memberikan nafas baru buat diri beliau menempani kehidupan sebagai seorang manusia biasa. Nasihat saya kepada masyarakat di luar sana, tolonglah mencintai dada dan berhenti dada.
dadah itu merosakkan diri kita dan masa depan kita. Jadi harapan saya kepada masyarakat di luar sana, tolonglah jangan menghina golongan-golongan seperti kami. Bantulah kami untuk meningkatkan kekuatan kami masa kami di luar. Saya rasa bersyukur bila saya ada kat sini, sebab kat sini boleh dapat ilmu pengetahuan yang berguna, iaitu dari segi keagamaan, dari segi kenas, dari segi diharapkan. Saya mensyorkan di orang-orang kat luar sana, siapa yang terlibat dengan dadah ni, siapa yang rasa kesedaran ada pada diri ini, saya datang sini berlibat. Thank you.